Ya, ini informasi lainnya, saudara. Kebakaran ratusan bangunan permukiman padat penduduk di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menuai simpati banyak kalangan. Salah satunya para penggemar berat tim Argentina yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia Qatar dengan menggalang dana bantuan. Argentina berubah saudara. Sejumlah kalangan berupaya membantu korban kebakaran di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Jumat kemarin yang jumlahnya mencapai 841 jiwa. Salah satunya para penggemar berat tim Argentina yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Mereka menghimpun sumbangan dari supporter yang konvoy melintasi Jalan Jenderal Sudirman Ambon. Penggalangan dana seperti ini kerap dilakukan supporter yang peduli dengan korban kebakaran. Jumat pagi, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam kejadian itu, dua warga meninggal dunia dan seorang lainnya terluka. Kebakaran juga mengakibatkan 841 jiwa mengungsi. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Dipersembahkan oleh